Wilu jeung sonten sadayana. Salam dari tanah Pasundan. Kumaha damang. Mugia sing sehat sadayana nya. Hari ini aku mau panen terubuk. Udah pada tahu belum terubuk? Terubuk adalah sejenis sayur-sayuran yang mirip dengan tebu. Akan abdi olah menjadi masakan yang rasanya raos pisan. Mau tahu cara buatnya? Hayu tetap di Jejak Anak Negeri ya. Pernah berkunjung ke kampung adat Cipta Gelar? Kalau belum, sama atuh. Saya juga baru sekarang bisa main-main ke sini. Wih, Kang Yoyo. Mantap, pemandangan di sini ya. Bagus. Keren, Kang. Kebetulan akan ada acara selamatan serah ponggokan. Acara naon eta? Nantilah kita lihat bareng-bareng. Sekarang cari dulu bahan-bahan makanan yang mau dipakai untuk acaranya ya. Di mana Kang? Itu di situ. Buat acara apa nangkepnya? Selamatan ya. Saya mau ikutan atuh. Sini Kang. Wah, Kang. Mau ikutan saya. Oh, boleh bantuin ini. Mangga lah, ya. Mangga. Siap. Sok lah. Seserengan orang. Urusan main air begini, usia mah tidak jadi masalah. Gak percaya, sok tingali. Kang Goler sekeluarga lagi asik cari ikan untuk lauk acara selamatan nanti. Sayang atuh kalau kesempatan senang-senang begini gak ikutan mah. Serbu! Wah, bukan! Sebenarnya, kolam ini adalah bekas lahan pesawahan yang dipakai sementara untuk pembesaran ikan. Karena panen padi di sini hanya sekali dalam setahun, sebagian warga memanfaatkannya sambil menunggu musim tanam berikutnya. Menurut Kang Goler, gunanya untuk memberi kesempatan istirahat tanah sehingga hasil panen bisa maksimal. Siapa yang waktu kecil suka main hujan-hujanan? Pasti kalau sudah begini, suka lupa waktu kan? Ngaku deh. Maju! Maju! Ya Kak! Udah Kak! Kita sudah dulu lah. Kita tunggu di Mas Gede. Dah. Ya. Hei, duluan ya Bu! Iya Kang. Keasikan main air jadi lupa waktu. Hampurannya Kang. Lanjut ke bahan berikutnya nih. Yang satu ini pasti sudah pada kenal kan? Padi. Tanaman ini sangatlah penting artinya buat warga Kesepuhan yang masih melakukan kebiasaan adat Sunda lama. Ayo Pak, udah Pak. Ayo ah. Oh, dua tilo, ayo ah. Ayo. Kayaknya sih enteng, padahal minta ampun. Ternyata satu ikat padi kering ini beratnya antara 3 sampai 7 kg loh. Ini di mana Ibu taruhnya? Di situ. Oh, di sini. Permisi ya. Bu, punten Bu. Di sini, Pak. Pak, saya udah naruh padinya di sini. Abis ini apa? Ditumpuk. Ditumpuk? Iya. Di mana ditumpuknya? Di sebelah sana? Iya. Oh, ya udah. Ayo atuh, Pak. Ayo. Peraturan di sini melarang warganya untuk menjual padi atau beras beserta hasil olahannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tanaman padi. Biasanya, padi sebelum ditumbuk dikeluarkan dulu dari leit atau lumbung. Bentuknya mirip dengan rumah, hanya ukurannya lebih kecil. Satu leit bisa menampung 500 sampai 1000 ikat padi yang sudah kering. Padi ditumbuk ikatannya terlebih dahulu dan dibagikan ke tiap lesung sesuai dengan besar kecilnya lubang. Digoyangnya gimana, Teh?
Nah, kalau rumah tempat menumbuk padi ini namanya saung lesung. Jumlah keseluruhannya ada 15 dan tersebar di seluruh titik strategis desa. Hei, goyang teh. Mulai jam 7 pagi, seluruh wanita yang masuk dalam 568 kampung Kasepuhan datang untuk membantu menumbuk padi. Eits, tidak semua wanita diperbolehkan menumbuknya. Hanya perempuan yang tidak sedang datang bulan atau yang sudah menopause saja yang diperbolehkan. Untuk mengurangi rasa bosan, biasanya ibu-ibu di sini teh membuat rangkaian nada sederhana dari pukulan alu. Suaranya membahana saling bersautan. Bu, masukin ke sini. Iya, iya. Habis ini diapain? Saya mau napi, Bu. Di sini. Ini kebanyakan. Pakai apa? Dikitin. Dalam tahap ini, padi dibersihkan dari kulit dan kotoran yang masih tersisa, sehingga nantinya menghasilkan beras siap masak. Ikan sudah, beras juga sudah, berarti saatnya untuk masak. Ibu-ibu, punten, ikutan masak ya. Tolong diajarin, dan kalau salah jangan galak-galak ya marahnya. Kan masih pemula tuh. Oh iya, kita mau masak makanan untuk selamatan serah ponggokan nih. Mama Iis bilang menunya cuma satu. Iya benar, cuma satu jenis aja, nasi kabuli namanya. Konsep dari masakan ini adalah mencampur semua lauk pauk dan bumbu menjadi satu, kemudian dikukus bersama nasi. Mak, saya belum segini, belum. Udah lumayan. Bu, beres sama saya mau dibantuin ya. Coba sekarang kita lihat lauknya dulu ya, sudah lengkap belum? Mulai dari ikan mas, ikan asin, telur dan daging ayam, kecombrang, daun bawang, daun salam, mie dan juga tahu. Eleh, loba pisan lauknya, euy. Saya bantuin, Bu ya. Iya. Ah, sini. Ini buat bumbunya nanti, buat nasinya gitu. Wah. Harus sampai apa ini, Bu? Sampai terasa gerahnya, terasa mulanya. Oh gitu. Nanti kalau udah jadi bumbunya dicampurin apa langsung? Kelapa. Oh, kelapa dikesatuin ke sini. Oh. Hampir semua jenis rempah dipakai untuk membuat bumbu ini. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, jahe, dan kemiri. Semuanya dihaluskan, kemudian ditumis. Wah, itu apaan itu, Bu? Saya bantuin ke sana dulu ya sebentar, Bu ya. Mau lihat dulu. Setelah masak, bumbu ini dicampur dengan kelapa sangrai dan ketumbar. Tidak kurang dari 200 butir kelapa yang dipakai untuk campuran bumbu. Mau dimasukin sini? Sok, atuh. Semuanya ini, Mak. Oh, ini mah yang tadi saya aduk ya. Adonan bumbu yang telah tercampur rata selanjutnya dibagikan ke masing-masing wadah atau baskom sebanyak 2-3 kepalan tangan orang dewasa. Tah, coba lihat deretan baskom ini. Wih, banyak ya. Menurut Mamah Iis ada 125 wadah. Nah, ini baru pesta namanya. Sekarang waktunya membagi-bagikan semua lauk pauk ke dalam baskom. Pembagian lauk pauk ini dibagi menjadi 2 bagian besar. 75 wadah nantinya akan dibagi-bagikan ke seluruh warga. Sedangkan 50 wadah sisanya diperuntukkan bagi anggota keluarga pimpinan kesepuhan beserta tamu-tamu kehormatan. Sabar pemirsa, Abdi teh dapat bocoran kalau tinggal hiji lagi prosesnya sebelum kita bisa menyantap nasi kabuli ini. Nasi yang belum matang sempurna alias baru setengah matang diangkat dari kukusan. Kemudian dibuat lubang di tengahnya untuk tempat memasukkan lauk pauk yang sudah dibumbui tadi.
Jangan lupa, kalau sudah masuk semua, tinggal ditutup dengan nasi. Dan proses pengukusan dilanjutkan setengah jam ke depan. Kertas lembat sadayana, digimanain, Mak? Tutupin nasi lagi? Oh, yang ini? Oh, gituin. Ini, Mak? Ini, ya? Dari aromanya saja, sudah bisa ditebak rasanya bakalan raos pisan. Tapi, sekedapnya, pas acara saja kalau mau coba. Simsalabim, ini dia nasi kabuli buatan saya dan Mama Iis. Buatan ibu-ibu Cipta Gelar tepatnya.